Oh, Ratu Cengkok memainkan aktingnya, gayanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat semua subscriber Ujang. Mohon maaf apabila selama ini Ujang ada candaan, hilap, dan sebagainya. Semoga di hari yang fitri ini semuanya menjadi fitri ya. Mulai dari rezeki kita menjadi fitri, kesehatan kita menjadi fitri, kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guys, pada episode kali ini Ujang akan mereview sebuah coveran terbaru selfie Yamaha featuring Ratna Lida, Iqbal Lida, dan Aidil ya. Di mana mereka mengcover lagu Albark Al Yamani yang dipopulerkan oleh Nisa Sabian dan Adam Ali. Dan mereka mengcovernya berempat ya. Di mana di sini lagu ini menjadi semakin istimewa lagi, diisi dengan karakter vokal mereka yang sangat istimewa sekali. Dan ini adalah lagu yang mereka persembahkan di bulan Ramadan kemarin ya, yang sudah kita lewati. Oke, tahu sebanyak lama, kita langsung saja review seperti apa coveran dari mereka berempat ini membawakan lagu Albark Al Yamani. Keren banget ini. Ini anak muda banget ini bawaannya ya. Oke. Ratu Cengkok memainkan aktingnya, gayanya ya. Sick banget. Ini instrumen musiknya juga keren banget ini, seru-seru. Aidil. Berseri-seri semua wajahnya ya, mereka ini menyambut Idul Fitri. Ratna. Asik banget mereka nih. Ini keharmonisan mereka dapat banget guys, di mana mereka berempat ini memiliki karakter vokal yang berbeda-beda ya. Punya karakter gitu istilahnya. Di mana mereka disatu padukan di sini berempat dengan paduan suaranya, pembagian vokalnya itu keren banget di sini, pecah gitu. Selfie pandai banget mainkan mimik wajah. Adem banget suara Aidil. Kok hampir sama ya sama Iqbal suaranya. Ini asik banget sumpah. Ini video klipnya, ini juga apa, lokasinya juga keren banget, ngedukung banget ya. Ratna. Ini vokal Iqbal dan Aidil ini hampir sama ya. Oh,
Keren banget. Adem sekali selfie. Pengucapannya pasti sekali mereka. Keren banget loh. Jadi ngajak banget dia. Ratna keren. Diiringi tipis-tipisnya suara selfie. Guys, seriusan Ujang merinding dengernya tahu. Ini keren, saking kompaknya mereka ini membawakan lagu ini dengan kemasan seperti ini loh, seriusan. Keren banget ini. Gebrakan baru ya, dengan versi yang lebih kekinian, anak muda banget gitu ya, dengan instrumen musiknya yang keren banget ini sumpah. Jadi pembawaan dari Aidil, Selfie, Ratna, dan Iqbal ini lebih happy lagi membawakan lagu ini, guys. Keren sekali. Itu barusan adalah review dari Ujang Halo buat kalian semua. Fansnya Aidil, fansnya Selfie, fansnya Ratna, baik fansnya Iqbal ya. Sampai jumpa di video reaction Ujang Halo selanjutnya.